Pameran kelengkapan dan persenjataan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Satuan Brimob Samapta Bhayangkara, dan Direktorat Lalu Lintas digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pameran yang digelar di Grand Batam Mall hingga 30 Juni ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-78. Usai meninjau pameran pada Senin 24 Juni, Kapolda Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Polisi Yan Fitri Halimansyah berharap masyarakat lebih mengenal satuan di kepolisian beserta kelengkapan dan persenjataannya. Sarana edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Polda Kepri dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki Satker terkait dengan keberadaan Almarsus yang sudah kita punya. Sehingga dengan demikian mungkin bisa menjadi sebuah daya tarik kepada generasi-generasi muda nanti yang pengen bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melihat peralatan, kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Dalam pameran tersebut juga ditampilkan berbagai foto yang menceritakan pengabdian Polri di Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan upaya tersebut dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlowongan, Kantor Berita Antara, mewartakan.